akan berikutnya ini kita buka dari pengujinya ya, gerak bebas. Jadi perhatikan sedikit. Bisa tolong gak? Mau gak? Buat maju mundurin ya. Si misalkan ini menjauh, berarti incinya lebih besar. Kalau misalkan mendekat, incinya lebih kecil. Kita sesuaikan di ban nih, ring 17, 17 inci. Ini udah. Jangan usahakan jangan terlalu menyentuh bibir velg. Kita ambil, kita taruh lagi, kita putar ya. Kalau ini kan udah naik, kita putar. Seperti ini ya. Ambil lagi. Nah, ini ban Urbano kita kasih semir dengan tujuan mempermudah pemasangan ban. Kita oles bolak balik. Ini sama peleknya ya. Karena pelek tampak lebar. Ban kita perhatikan arah rotasi perputaran ban, pastikan rotasi perputaran ban ya, ini perhatikan harus ke depan. Ini kita rapatin, ini caranya ya, ini masuk top dari sini ya, buah di bawah ini, di atas yang sini kita tinggal putar. Sekarang ban sudah terpasang di roda ya. Ini pengukurnya kita lepas juga ya. Kita ambil bannya. Kita pompa. Tiga. Kita pompa. Petakan itu bukti bahwa ban sudah mengunci di velg ya. Tegangin sedikit dengan tujuan kampas juga masuk. Biasa. Dan bos yang dekat distrik terpasang ya. Ya, rantai kita posisikan di gear belakang. Nah, posisi. Sudah, kita masuk. Posisi. Kaliper.
udah. Ini udah gudang. Tiga dah. Ini cek remnya ya, berfungsi atau enggak? Sudah. Sudah. Pak. Nah, itu tadi cara melepas roda dan mengganti ban di tire check, kemudian memasang lagi ban ke motor ya. Semoga bermanfaat. Misalkan ada yang perlu ditanyakan bisa komen di video bawah ini ya. Salam semangat sudah.